Oke, kita akan mencoba menjawab list trivia ini. Jelaskan pengaruh suhu atau environmental factor mempengaruhi kondisi produk hortikultura. Ya, kalau misalkan suhu tinggi, itu akan mengakibatkan laju transpirasi sangat tinggi, sehingga komoditas akan kurang apa ya, kekurangan air. Ketika kekurangan kadar air, semakin mempercepat laju kerusakan. Ya. Suhu yang terlalu rendah juga akan mengakibatkan freezing injury dan chilling injury. Tadi kan kita bahas ya, kalau suhu yang rendah sehingga kadar air akan diambil. Ya, jangan salah kalau misalkan disimpan di kulkas itu bukan menambah kesejukan, menambah kesegaran, tapi kadar airnya diambil sehingga akan rapuh. Ketika ditempatkan di suhu yang normal dan kelembabannya moderat, itu kelembaban akan ditarik. Kelembaban itu adalah kadar air yang terkandung dalam udara, ya. Sehingga kadar air yang dalam udara itu tertarik oleh komoditas, sehingga akan merapuhkan jaringan permukaan kulit yang tadinya kehilangan kadar air, masuklah air, terjadinya imbibisi, dan akhirnya rapuh. IBBC adalah masuknya air dalam suatu jaringan. Jelaskan pengaruh kondisi atmosfer environmental factor mempengaruhi kondisi produk hortikultura. Ya, jadi kalau misalkan oksigennya berlebih, dia laju respirasi akan tinggi sehingga akan mempercepat laju kerusakan. Tapi oksigennya rendah juga, sangat rendah, itu akan mengakibatkan kerusakan karena akan terjadi kondisi yang anaerob. Itu juga tidak baik. Jadi, kondisi mana tuh yang bagus? Kondisi mana yang bagus? Kondisi yang meminimalisir laju respirasi itu, ini ada persentasenya di sini. Ya. Biasanya di angka oksigennya di angka 2%, lebih sampai ke 8%. Tapi mainkan saja di angka 2-5% saja. Oke, itu mungkin jawaban kuis trivia kali ini. Sekian dan terima kasih.